Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Nah, kok mbah yang jawab? Iya bang, kan jawabnya wajib bang. Oke deh, mantep. Oh ya bang, sekarang kita bahas tentang masjid ya bang, Masjid Al-Hiram ya. Nah, iya benar mbak. Oke, saya saja jadi moderatornya ya bang. Oke deh mbak, lanjutkan. Masjid Al-Hiram Belitung adalah masjid yang terletak di Kepulauan Belitung. Di Google Maps dapat kita lihat lokasinya berada di dekat objek wisata Tanjung Pendam. Dapat dilihat di sini masjid tersebut dekat dengan Jalan Kemuning dan pada dasarnya di berada di tepi jalan. Nah inilah penampakan dari Google Maps-nya, di mana masjid ini terlihat unik sekali dari bangunannya. Terlihat dari berbagai sudut masjid ini menarik untuk disinggahi karena masjid ini berdiri di antara bebatuan besar. Semua itu terlihat jelas saat kita masuk ke pekarangan masjid ini. Dari artikel Times Indonesia, yang berjudul Masjid Al-Hiram Belitung Saksi Bisu Keemasan Timah, dan dapat kita baca. Masjid Al-Hiram Tanjung Pandan merupakan salah satu masjid yang memiliki nilai historis di Kota Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Masjid ini berada persis di depan eks rumah Tuan Kuase, dipisahkan jalan, dan berpunggungan dengan pantai Tanjung Pendam. Masjid ini dibangun di atas batu asli yang menjadi ciri khas Pulau Laskar Pelangi ini. Data yang dihimpun TIMES Indonesia, masjid ini berada di dalam kawasan yang sebelumnya merupakan milik PT. Timah. Dan sempat tertutup untuk umum pada zaman keemasan tambang timah di Pulau Belitung. Keunikan Masjid Al-Hiram ini ada pada atapnya yang berbentuk bintang segi lima, dengan satu sudut mencuat ke atas. Konon hal ini melambangkan rukun Islam yang lima, dan juga Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kata Mudian Syah Pramuwisata di Belitung. Sekarang kita menyusuri belakang masjid tersebut di mana dapat dilihat batu-batu besar sebagai pondasinya.
ini adalah bagian belakang dari masjid tersebut di mana terdapat batu yang sangat besar sekali di belakang masjid itu. Dan ini adalah bentuk dari belakang bangunan masjid tersebut. Terlihat bentuk yang sangat unik untuk bangunan sebuah masjid.